Cos. 4 ekor. Dan ini hasil buruan dari Mas Hilmawan, teman-teman. Ada sekitar 4 ekor bakalan-bakalan semua masih bayi-bayi atau masih belum koel, teman-teman. Dan Mas Hilmawan ada di situ sama Mas Asrofi. Ekor hasil buruan dari Mas Hermawan. Dapat 3 ekor mesti metal dan 1 ekor limosin, teman-teman. Limosin cross. Dan ini yang si metal malbor masih belum mapan, jadi belum terlihat berisi. Atau nanti siapa tahu di setiap farm nanti sudah jadi sapi-sapi jos, teman-teman. Karena yang senangnya Mas Hirmawan yang model seperti ini, teman-teman, kalau cari-cari bakalan yang agak kurusan-kurusan nanti di kandang digemukin lagi. Cos. 4 ekor hasil buruan Mas Hermawan dari setiap farm yang sudah beberapa kali pasaran kemarin, setiap kali datang ke pasar nggak dapet sapi. Hari ini sekalinya berangkat lebih awal tadi sekitar jam 7 kurang seperempat, Mas Hermawan datang langsung dapat 4 ekor, teman-teman. Yang menurut saya paling bagus dari hasil buruan Mas Hermawan sama yang sebelah sini, teman-teman. Keren, teman-teman, bakalan-bakalan super-super hasil buruan dari Mas Hirmawan setiap farm. Wah, malah ada yang lepas, teman-teman. Boleh. Dan kita lanjut lagi, teman-teman. Ini hasil buruan dari Mas Hirmawan, dapat 4 ekor. Coba kita nanti lihat dari bagian depan. Dua ekor, tiga ekor, empat ekor. Oke, nanti kita coba lihat seperti apa proses muatnya, teman-teman. Kita nanti jalan-jalan. Mudah-mudahan nanti bisa dapat momen waktu muat. Nanti kita coba ambilkan gambarnya atau dokumentasinya, teman-teman. Oke. Ini gimana ya, Pak? Cos. Oke, papat. Dan tempat Pak Budi ini laku satu ekor tadi dibeli sama Mas Hirmawan. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Kita nanti coba lihat proses muatnya. Mudah-mudahan nanti dapat momennya, teman-teman. Dan kita bergeser, teman-teman, di sebelah sini. Ini ada sapi jenis limosin juga hasil buruan dari Mas Hirmawan. Tadi sudah deal dan informasinya dapat sekitar 5-6 ekor, teman-teman.
ekonomisan ya, hasil buruan dari Mas Hermawan. Dan mungkin nanti buat disuplai ke petani-petani di daerah sekitar kandang, teman-teman. Mas Hermawan niki kalih niki. Apa? Mas Hermawan. Niki tok. Niki nggih. Niki mboten. Mboten. Lagi pinten niki, Pak? Oh, lagi pinten niki. Napa wonten niki? Niki kok ing kacang. Oh. Tunggal niki. Ini yang sudah deal sama Mas Hermawan hasil buruan. Nanti kita coba lihat seperti apa yang lain sapi-sapi hasil buruan dari Mas Hermawan. Dan sepertinya yang di sebelah timur sudah ada tambahan satu ekor. Dan ada satu ekor di sebelah sana yang cukup lumayan besar, teman-teman. Nanti kita coba lihat. Kita coba geser di sebelah timur, kita lihat hasil buruannya. Dan di sini, teman-teman, hasil buruan dari Mas Hermawan. Yang di sini ada sekitar 5 ekor. Ada jenis simetal. Sekalinya belanja dapat sapi, dapatnya banyak, teman-teman. Berarti ada sekitar 7 ekor. 6 sampai 7 ekor, teman-teman. Dan nanti kalau untuk harganya, teman-teman bisa hubungi Mas Hermawan langsung atau bisa DM ke Instagramnya Setiafarm. Dapat banyak, teman-teman, 6-7 ekor pada pagi hari ini Setiafarm Purworejo. Dan Mas Hermawan baru nunggu armadanya datang, baru nunggu truknya datang. Tadi saya tanyakan, baru diambil truknya. Dan sudah terlihat jarang sekali teman-teman Mas Hermawan langsung belanja-belanja seperti ini. Terakhir itu tahun kemarin. Dan sudah beberapa kali ke pasar, kemarin juga cuma dapat 1-2 ekor. Bahkan 2 pasaran kemarin malah nggak dapat sapi sama sekali, teman-teman. Karena memang ketersediaan atau barangnya sendiri juga termasuk yang keluar sedikit, bahkan nggak ada. Kalah cepat, kalah panjer gitu, teman-teman. Dan ini kebetulan tadi Mas Hermawannya berangkatnya gasik atau pagi. Jadi alhamdulillah dapat sekitar 6-7 ekor. Dan kita coba lihat proses muatnya. Nanti kalau truknya sudah datang, nanti kita coba lihat video. Kita coba perlihatkan teman-teman proses muatnya dan pakai truk yang mana. Dan nanti bisa dinikmati videonya, teman-teman. Karena yang satu ekor di bagian tengah, yang satunya sepertinya di dekat timbangan yang cukup lumayan besar. Nanti kita coba lihat seperti apa sapinya waktu proses muat. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Kita lihat sapi yang satunya lagi, kita lihat seperti apa. Kita bergeser, teman-teman. Di sebelah utara ini juga ada sapi hasil buruan dari Mas Hermawan Setiafarm. Ini yang paling jos ini, teman-teman. Super, bakalan paling super. Masuknya jenis Limousin Cross.
spoil mas, spoil. Hurung kacing. Cus ini teman-teman, mantap, istimewa. Kaki-kaki juga termasuk besar-besar dan masih oke, masih bagus. Bagian punuk juga mantap. Dan Mas Rimawan masih rembukan sama Pak D. Sepertinya nego yang ini teman-teman, pekon ini, bakalan pekon. Cus, ini bakalan paling super. Nanti kita coba lihat proses waktu muatnya teman-teman. Kita tunggu truknya sampai datang. Tengah nih, udah cukup ya. Metengan, metengan. Ada luka sedikit teman-teman di bagian kaki sebelah kanan, mungkin kena pas turun kena bagian pintu truk. Muyar-muyar dalam video. Mantap sekali. Oke, nanti kita lanjut, kita lihat proses muatnya teman-teman. Dan digeser di sebelah sini semua teman-teman. Hasil buruan dari Mas Irmawan baru sekitar 6 ekor, kurang 1 ekor. Ini yang paling besar sendiri teman-teman, paling jumbo sendiri. Ini yang metal satunya teman-teman. Ya.